Life, every day, late at night, not okay All I want and I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything Even jumlah keluarga kita berlima loh. tiga Three dan dua two dewasa. Tapi belanja sembako bulanan habis hanya Rp900.000. Begini nih, resiko belanja di sualayan berkedok sedekah. Rp900.000 dapat apa aja, semurah apakah promo di bulan ini? Satu kata, beruntung belanja di tempat ini. Aku oh, aja. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Semua rumah tangga pasti punya trik tersendiri biar bisa saving dana banyak. Nah, kalau Maiin triknya itu belanja bulanan dibuat satu bulan sekali, kalau belanja sayur dibuat satu minggu sekali. Kalau gajian tiba udah paling bener belanja bulanan dulu biar tenang ya. Keluarin kebutuhan rutin, abis itu se-nggak punyanya duit sampai akhir bulan, setidaknya dana makanan itu masih tersedia. Kalau perut kenyang, otak bisa mikir dan kita bisa tenang ngejalanin aktivitas. Makanya kebutuhan sembako itu dipul di awal. Pokoknya yang wajib-wajib itu harus dikeluarin di awal. Gak pernah lupa buah selalu di stok di paling depan. Karena main gak pernah nyetok ciki-cikian, buah itu jadi cemilan di rumah kita. Nah tadi apel dari harga 50000 jadi hanya 33000 sekilo dan pir 17000 ribuan. Coba di mana lagi kalau nggak di sini, 17.000 kalian bisa dapat pir 1 kilo. Karena main pernah ngecek ya di soal yang lain ya, pir semurah-murahnya itu a uh, 20.000 itu pun kondisinya yang jelek. Sedangkan ini yang 17.000 itu kondisinya bukan yang jelek. supaya ya, selisih. Kalau main bilang sih rata-rata tuh ya 3 sampai 15.000 per item. Sedangkan kalau belanja bulanan itu kan total pengalinya banyak ya. Makanya ketika kita memilih tempat yang tepat, pengalinya banyak bisa otomatis bisa saving dana banyak banget. Saving dananya itu bisa kita peruntukkan di pos yang lain, seandainya yang tadinya kita tidak memam bisa memampukan diri kita untuk menjata orang tua, dari kita berhemat di uang belanja, jadi rutin tuh kita ngasih orang tua dan mertua. Hal sederhana kayak gitu, mengalir doa dari orang tua dan mertua kita, semoga kelak hidup kita lebih berkah. Lagi-lagi patokan main yang diajar ke orang tua, sekitar nggak punyanya uang, setidaknya kau oh capek dan jangan pelit tenaga. Gunain otak untuk berpikir dan gunain tenaga kita untuk mencari tempat yang tepat. Gak usah heran, gak usah kaget kalau di sini banyak banget berterbaran promo-promo. Promo diskon potongan dan dia harganya nggak ditinggiin baru di diskon ya. Ini memang bener benar harga diskon kalian bisa dicek di supermarket lain dan di sini juga banyak bertebaran promo beli satu gratis satu beli dua gratis satu tanpa embel-embel member apapun jadi sistemnya sering ke situ nggak ada member-memberan belanja penuhi intinya, seandainya beli satu gratis satu hadiahnya diambil langsung ya udah kita tinggal ambil tuh seandainya odol beli satu gratis satu ambil odolnya dua nanti dikasih tetap dihitungnya dibayarnya satu jadi gimana gak ketagihan tuh? Dua gratis satu, satu gratis satu. Banyak banget kan? Perak dua perak kalau dikumpulin tuh jadinya banyak banget. Nah minusnya itu, ini kan main belajarnya di hari-hari. Minusnya itu hari-hari belum ada di Depok. Nah ini main tuh ada di hari-hari Bintaro. Ini yang paling dekat. Dan biasanya Ngedekan biaya itu main dibuatnya makannya satu bulan sekali. Ngedekan biaya, iya kebutuhan pokok langsung kebeli. Dan biasanya kalau ke arah Bintaro main langsung sekalian tuh nengokin mertua atau nengokin kakak. Dapat semua kan? Silaturahmi dapat, ya bulanan pun dapat. Plus bisa nabung banyak. Tuh dulu, tepung bawang beli gratis satu. Ambil enam bang. Yang mbak Wan 6 Enam. Ya. <laughs> Dari sisaran nih, Sasa. Nih. Uh. Ya. Paling barang yang didiskon barang yang udah nggak laku atau yang brand-brand yang nggak terkenal. Bukan begitu konsepnya. Kalau di sini barang yang promo itu malah brand-brand yang terkenal dengan kualitas swalayan ya. Bisa dipungkiri barang kualitas swalayan itu memang berbeda ya. Kayak expirednya pasti sebagainya. Jadi dapat barang-barang kondisi bagus dengan banyak promo siapa yang nggak mau coba? Kecap nih kebutuhan rutin ini didiskon jadi 16000 ribuan coba pokoknya banyak banget bertebaran promo-promo di sini Oh iya untuk buahnya juga pilihannya ada banyak ya tinggal disesuaikan aja pemain masih ditaraf orientasi harga jadi mana yang promo itu yang bakal main ambil Kekas antur. Cuma antur lagi ya. kepala tinggi. kalau tiga masih di antur kita coba deh. peringatan keras biar nggak kalah belanja di tempat ini makanya harus buat daftar belanja biar kita belanjanya juga nggak ngaco dan ada arahannya Jadi kalau main secara pribadi untuk merek nggak pernah pengaruh di hidup main eh sumpamanya nugget ya naget itu main gak holik eh, yang mana merek mana pokoknya itu rezeki kita kalau yang mana lagi promo itu yang kita ambil enak atau enggak relatif dan main selalu ngajarin ke anak-anak rejeki rejeki bulan kita merek ini rejeki kita di bulan depan merek yang ini jadi nggak pernah terlalu dipusingin untuk perihal merek maksud main juga biar anak-anak terbiasa di segala kondisi jangan hanya makan yang enak aja kadang kan kita perlu membiasakan juga ada kondisi-kondisi yang nggak bisa kita prediksikan di hidup ini kalau ada dana ya alhamdulillah bisa makan enak kalau nggak pun nggak pernah jadi masalah karena kita yang harus mengendalikan semua kondisi, bukan kondisi yang mempengaruhi kita. Dipilih ya, Bang. Tiap belanja bulanan juga anak-anak wajib ikut ya, Raja Sarhan. Dan dia juga bantuin mamanya untuk milih. Biar mereka meskipun laki juga terbiasa tentang bahan pokok, nggak gagap nyari barang. Inilah kondisi belanja mereka ngekos atau sudah berumah tangga nggak gagap lagi karena sudah terbiasa ikut mamanya belanja lagi promo barang-barang impor itu lebih murah loh di Swalayan. Ini perbandingannya ya wortel lokal dari harga 25.000 jadi 16.000 tadi sekilo. Dan nih kita bandingin dengan yang wortel impor. Nah, tuh wortel impor memang perlu diakui dia itu lebih tahan banting ketika disimpan jadi lebih awet dan ukurannya juga cantik, rasanya juga manis. Kalau kita jus itu rasanya memang enak, lebih enak yang impor. Tapi ya tahu sendiri kan ya, memang produk impor itu lebih mahal. Kalau lagi promo, ini bisa lebih murah. Impor ini harganya 19.000 tuh, beda cuma 3.000 ya. Ini juga lagi membiasakan ngejus pagi-pagi untuk sayur. Makanya untuk stok wortel impor, mumpung lagi murah main stok yang rada banyakan. Nah, memang serius, ini water impor itu kalau disimpan itu jauh lebih awet, lama, dan hal, manisnya itu loh, main suka, diminum langsung kalau di ya, jus itu tanpa perlu gula-gulan, udah lebih enak lebih nyaman diminumnya timbang water lokal, lagi-lagi kan main tim pasar, tim swalayan juga tepatnya sih nggak tim mana-mana tepatnya tim yang harga termurah, itu yang bakal main datengin Once again Ya begitulah Mama harus cermat memilih tempat belanja karena ini sangat mempengaruhi nominal yang bisa kita saving. Kalau urusan belanja sayur perlu diakui buat main tempat termurah belanja sayur itu cuma di pasar. Kali item tertentu main masih beli di swalayan. Kayak paprika contohnya wortel impor karena di sini sering promo ya nya dapat harga dapat item itu dengan kondisi segar dan harganya terjangkau dengan catatan promo. Untuk jamur-jamuran juga nih kayak jamur enoki itu lagi promo lagi 3000-an loh dari harga 8000. Tapi ya memang perlu diakui ya kalau produk di Swalayan itu bersih-bersih. Tuh kayak tomatnya bersih-bersih, tapi main sih karena memang masih pikirannya uang-uang-uang-uang makanya kalau untuk uh, sayur main tetap belanjanya di pasar. Oke okay, ya, segini 5000 padahal kalau di pasar itu 10000 dapat sekilo loh lo itu main udah bisa isi di kontainer besar itu dua biji. Jadi kesimpulannya semua ada plus dan minus tinggal kita bagaimana mengelolanya. Ini kalau kayak gini nih, ini lebih murah di Solayan. Main udah ngitung-ngitung, pokoknya karena main udah punya tempat pembanding ya, mana yang murah itu yang main ambil. Jagung kadang di pasar itu kondisinya nggak terlalu seger dan mahal. Ini main beli. Kita cek untuk bayam sih harganya sama air relatif ini 3000-an kalau di pasar kan 5000 berdanang dapat 2 kalian dapat 3 tapi memang ukurannya lebih kecil. Daun bawang coba kita lihat tuh daun bawang harganya masyaallah 24000 padahal kalau di pasar tuh 3000 bisa udah campur tuh daun bawang mas seledri. Ini daun bawang doang 24000 tuh kan. Di sini sih untuk bau-buahan buah -buahan juga ada banyak banget ya tinggal kita pilih dan disesuaikan aja sama kebutuhan kita. Pernah ada yang nanya, kan main belanja bulanannya satu bulan sekali untuk sembako. Terus buahnya itu aman memang untuk satu bulan sekali. Jawabannya nggak cukup sampai satu bulan ya. Karena dia kan kayak sayur ya, susah kalau untuk disimpan satu bulan. Tapi setidaknya 70% dari satu bulan itu sudah dipenuhi dari di hari-hari ini. Triknya, kita beli buahnya itu ada yang matang siap mak masak makan. Dan ada yang mengkel, jadi kayak bisa gantian kita makannya. Minimalis busuk, tapi kita tetap punya stok di rumah. Sekarang kita melipir ke area per frozen futan. Makanan kemasan berpengawet itu jelas uh, kurang baik ya di tubuh kita. Tapi kita nggak bisa memungkiri ini perlu. Jadi memang untuk uh, makanan per frozenan main lebih tekankan ini stok untuk kondisi genting dan uh, kondisi yang nggak memungkinkan masak tapi tetap keuangan bisa stabil, artinya nggak perlu jajan. Neo Frozen itu di stok untuk kondisi-kondisi itu. Jadi kalau kondisi stabil dan normal, nggak kita terapin, terapin masak langsung. Jadi item Frozen itu lebih dikondisikan kayak buat bekal, terus pendamping bekal ya, terus kayak misalnya kita saat sakit, terus di hari weekend. Itu kan agak riwah ya kita kalau menyiapkan banyak hal-hal. Tapi kalau anak-anak sarapan tetap makan buatan, kalau untuk frozen biasanya pendamping karena kan uh, nasi itu ada lauknya, terus ada sayurnya dan lain sebagainya. Biar ringkas. Oh ya, ini daging bulgogi lagi promo beli satu gratis satu Ini serius enak banget. Lihat nih seberapa parah untuk jagung dari harga 47 jadi 25.000 sekilo. Ini Golden Farm. Udah diakuin deh kalau ini memang enak ya. Makanya kalau promo ini langsung diambil. Tapi jangan kalap, tetap disesuaikan dengan kebutuhan ya. Untuk nugget juga setengah kilo 24 ribu Murah banget kan Rolade ini juga lagi promo Waduh beruntung banget Kalau main hitung-hitung lebih hemat loh Karena kan beli satu gratis satu Terus udah ada rasanya lagi Tuh makanya main agaknya nyetok banyakan nih karena kalau kita beli daging slice itu kalau di Swalayan yang emang kualitasnya enak kan uh, mending lah ya nggak terlalu keras itu 80 ribuan 500 gram. Kalau di online pernah main beli itu 60 ribuan dan harganya 60 ribu nggak bohong ya nggak terlalu enak. Sedangkan tadi itu serius enak banget, lembut dan udah dibumbuin lagi. Ini base pizza juga murah banget. Dari harga 13.000 jadi 7.000-an, woi. Kotak di sini juga enak dan harganya murah plus fresh ya, karena ganti-ganti terus. Ini main stok beberapa. Main pilih yang harga 11.000-an, antara sekitaran itu untuk yang di stoknya kita ke area banget <gulau> Ayam kalau yang babon sekitar 47 ribuan, kalau yang standar 37.000 ribu. Kamain pilih yang standar biasanya stok 5 untuk satu bulan juga 6. Ini es krim juga sebenarnya lagi banyak promo ya. jadi kalau beli es krim dengan di akhir aja. Nah, oh khawatir cepat cair meskipun di sini juga disediakan es batunya ya. Untuk area belakang ini aneka perdagingan juga daging itu 112.000 sekilonya. Tuh ada banyak untuk daging. Terus yang daging cincang juga ada, sengkel dan lain sebagainya. Buntut juga ada lengkap. Karena kalau untuk perproteinan proteinan main sih belanja sekalian belanja bulanan di sini ya. Terus ini macam-macam deh. Tuh, ada banyak ikan ikanan juga ada kita tidak menjaga sarden-sarden terlihat ikan-ikan ini apa Bang cumai 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 cumi juga cumi ini di ini kan di sini lengkap. Kalau lagi promo main bisa stok banyak simpan di freezer. Saus kekoreaan ini lagi promo. Kalian pernah nyobain nggak? Ini lagi promo beli dua gratis satu enak tau? Itu buat marinasi ayam daging juga enak. Ini untuk margarin tidak? Agar wajib main selalu stok untuk agar-agar. Ini item cemilan buat main di rumah itu kalau agar sukanya minta ampun dan main selalu cek yang promo itu yang main ambil ini jelly star Mama suka beli dua gratis satu Udah ngerasain enak rasanya Main karena memang tidak terbiasa dengan, prom, dengan brand ya Jadi main udah ngerasain ini enak Dan variasan ras, variasi rasanya juga baru-baru Kayak misalnya pisang kan Kalau strawberry, anggur udah biasa ya Itu ada pisang tadi tuh Dan main udah nyobain enak loh Minyak main biasa beli yang punch ya Itu ukuran 2 liter untuk satu bulan Cukup? Harus dicukup-cukupin karena main mengurangi goreng-gorengan. Kadang kalau stok yang nggak ada di rumah kan bikin kita jadi nggak ngegoreng ya intinya. Untuk stok minyak goreng kebetulan masih ada. Jadi nggak main beli. Lanjut ini ayam negeri. Mimian juga nggak. Ayam negeri tadi 23000 sekilo. Telur kebetulan masih ada. Dan untuk gula standar ya harganya. Nggak ada yang aneh-aneh di sini. Dibatasin maksimal 2, 2 piece per orang. Nah, beras ini yang kemarin tinggi banget, alhamdulillah udah nurun tapi tetap lebih tinggi dari harga biasanya ya. Biasa itu kan 65.000 main belinya Nah, sekarang ini 74.000 per 5 liter. Entah kenapa trial main tuh kalau beras main tetap lebih nyaman yang ukuran 5 liter ini. Karena pernah beli karungan ya di toko dekat rumah itu, dihitung-hitung tuh jadinya malah lebih mahal. Makanya main lebih suka yang kemasan ini yang 5 liter, cocok aja. Sebulan itu main bisa 5 atau 6 Tapi kali ini main beli tiga aja Karena memang masih ada stoknya di rumah Stok telur masih ada jadi nggak beli dulu mie itu tetap kan yang nggak sehat ya tapi main tetap beli meskipun nggak banyak kadang ada orang yang nyetok tuh 10 bisa sekerdus kalau main paling 10 kalau nggak ada nggak dicari karena meskipun uh, kayak Indomaret Alfamart deket dari rumah main tapi kalau nggak ada pada mager jadi makanya mendingan nggak usah di stok kalau sekalipun kita lagi kepengen masak mie mendingan main belinya mie telur lebih hemat iya kita bisa makan banyak dan nggak jadi sering-sering makannya kan Main itu lagi nerapin hidup sehat, makanya seling banget bikin salad. Ini topping yang paling main suka. Ini yang mie, uh, wijen ya, dari Maestro. Dan ini lagi promo, dari harga 21500 jadi hanya Rp18.000. ih gimana gak happy? Coba langsung deh main stok. Main langsung beli tiga, karena memang seenak itu. Hemat 3500 per satu item. Coba bandingin dengan pengalinya yang banyak. Jadi hemat banyak kan? Eh, tuh dia si bayi. Tadi Pak sama Pak Suami nggak ikut karena dia di mobil. Biarin Pak Suami istirahat dulu, kita belanja. Karena kan nyetir ya. Sekalian anak, -anak si bayi juga tidur, makanya ditemenin. Nah, main belanjanya sama Raja Sarhan. Sekarang udah ketemu, roti main nggak beli ya. Dan jangan kira di sini sembako aja, hari-hari selain itu yang paling nyaman itu lengkap aneka persempakan, terus uh, kontainer, elektronik pun ada lengkap di sini semuanya. dimain main belanja sampo, terus deodoran, sikat gigi, odol juga ya. Cuma nggak tapping tadi. Nah ini kondisinya di sini tuh, lengkap. Pak ada tuh di tempat ini. <San -tian> banyak untuk belanja lagi ini karena memang sisaan kemarin belum kosong juga masih banyak. Dan kita dadakan pulang makanya banyak banget yang nggak ada Di sini. Lanjut, lanjut. Jadi, cukup Hari ini tumben biasanya sepi karena biasanya tuh rame ya minta ampun Gak Senin, gak Sabtu, gak Minggu, terus parkirannya gak siang, gak sore malam selalu rame Ini tumben banget main hoki karena lagi sepi, kalau sepi gini nyaman. Jadi kalau belanja di hari-hari itu -hari jangan uh, berharap nyaman ya, artinya tuh kayak roh jalannya tuh nggak besar, terus desak-desakan sama orang, antrinya juga lumayan. Kalau lagi beruntung kayak main ini, nih, uh, kondisinya sepi ya. Meskipun kasirnya tuh udah pada banyak banget, tapi semuanya lagi-lagi penuh, eh, karena memang saking banyaknya pembeli. Ya bukan rahasia umum, karena memang udah banyak yang tahu hari-hari swalayan itu harganya murah-murah banget. Main gak di-endorse, kalau ada yang nanya. Ini main suaminya kali kerja di sini enggak, sama sekali enggak. Ini lebih tepatnya main senang sharing tempat belanja yang termurah versi main. Mungkin uh, main gak holik banget sama hari-hari ya, tapi sejauh ini main bilang main nyaman di sini. Tempat lain pun main pernah belanja di beberapa swalayan. Itu harganya ada yang murah, tapi kalau di sini tuh kayak general gitu murahnya. Sedangkan kalau di swalayan lain, main kadang nyemot-nyemot yang murah-murahnya aja. Gitu. Untuk hari-hari sendiri cabangnya ada banyak banget. Di Karang Tengah ada, Ciledug ada, Fatmawati ada, Bekasi ada, dan wilayah lainnya main kurang paham ya. Cek langsung aja deh di websitenya. Pokoknya bis banget deh kalau hari-hari ya. Ini total belanja main Rp. 902.923. Tuh totalnya. Dapat belanjaan setroli ini. Kalau boleh dibilang ini belanja bulanan termurah ya 900 ribu karena biasanya main tuh 1215 Kalau lebaran itu karena berikut belanja THR bisa sampai 2 juta. Itu patokan buat kita berlima totalnya. Oh ya di sini udah nggak diterapkan kantong belanja ya. Jadi kalau pengen dibungkus nih ada di luar nih, dikerdus-kerdus kayak gini nanti dibungkusin sama abangnya. Kalau main nggak karena main bisa langsung ditaruh di mobil. ada satu penyesalan salah satu produk itu tuh yang masuk produk boycott kebeli. Karena gitu ya mak-mak kebanyakan yang dipikirin Suka lupa dan baru keingetan Ya pokoknya Dimaafkan Sebisa mungkin sih main menghindari Tapi tadi kelewat Misalnya main membelinya mama lemon padahal pantas apa yang kurang Ternyata ada yang kurang ya itu tuh Ini kita angkut-angkutin Dibantu anak-anak Karena mobil main si kecil mungil mumun karimun Itu biasanya disempilin di bagian bawah-bawahnya kondisi parkirannya terhitung nggak padat tapi memang tetap gak, gak dapet ya parkir mobilnya tuh susah dapetnya nah segitu nominal belanja main menurut kalian murah atau mahal biasanya kalian belanja bulannya di mana terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis like komen, dan share semoga video yang bermanfaat sampai ketemu di next video selanjutnya jangan lupa di follow instagram main di @blokinara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh